Oke, salam Depo, gak pernah withdraw, balik lagi bersama Ane dan juga Hive ya guys ya. Waduh, salah satu koin lucu-lucuan yang Ane rasa rekomendasinya untuk di trade itu masih cukup asik ya guys ya. BTW untuk area support manja daripada si Hive ini sendiri ada di area sekitaran 9.800an ya guys ya. Ya, sekitaran 10.000an lah. Dan kalau dilihat secara on the track sendiri sebenarnya kondisinya itu masih cukup bagus ya guys ya. Dan dia itu cuman ya karena terkena badai aja makanya posisinya kayak gini. Nah, dilihat di sini dia udah berhasil mantul dari support daripada si Hive ini sendiri guys ya. Waduh. Dan bisa dilihat mungkin dia bakalan sideways dulu di area sini, tetapi untuk di trading mungkin bakalan bounce dan menghasilkan cuan manja dan tipis, mungkin take profit terdekatnya mungkin saja bisa kita dapetin daripada si Hive sendiri, mungkin nanti bisa ke di 22.000an ya guys ya, atau setara hampir 1,5 dolar sampai 1,7 dolar, masih cukup ampuh dan cukup ciamik untuk cuan ya guys ya. Waduh, yaudah nih guys, itu adalah update terbaru daripada Hive yang kemungkinan bisa menghasilkan cuan sampai 1,5 dolar. Lumayan lah ya, cuan-cuan dikit-dikit daripada nggak cuan sama sekali. Waduh, tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.